Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel dan hari ini saya akan mengajak jalan-jalan keluarga ke Jakarta. Tentunya pengen lihat ke PRJ ya, pengen biasa liburan anak sekolah. Dan tentunya saya juga mau ngajak anak-anak dulu ke hotel yang murah ya, ke Jakarta dekat Kemayoran, tentunya dekat PRJ. Oke, saksikan terus dan jangan skip and jangan dilewatin ya. A few moments later. Nah, akhirnya kita sudah sampai di tempat penginapan ya, Asia Hotel. Di hotel. Dan perjalanan dari Cibagona itu menempuh hingga sampai 2 jam hotel. Ya. 2 jam lancar ya, kalau macet ya bisa lebih dari 2 jam. Oke, sebelum kita masuk dalam, kita mau turunin barang-barang dulu ya. Oke, langsung saja kita ke dalam. Tentunya ini lewat bawah parkiran ya, karena parkirannya itu ada di bawah. Dan di sini ada pintu masuknya untuk menuju ke lobi atas. Yuk, let's go, kita ke atas. Lobi yang dari parkiran bawah. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai ke lobby nih, dan lobbynya tentunya ada di lantai 1 ya. Pada saat masuk itu kita akan disuguhi dengan pemandangan-pemandangan interior yang buat saya sih unik banget ya. Dan tentunya ini yang akan membuat orang-orang betah menunggu walaupun antri. Karena ruangan tunggu ini didesain sangat nyaman sekali ya teman-teman, dari sofanya, dari tempat duduknya ataupun mejanya, itu cocok banget buat kamu yang ingin menunggu temen ataupun ngobrol sejenak ataupun sedang menunggu antrian, itu nyaman banget nih. Dan juga ada kafe kecil ya, kafe mini buat teman-teman semua yang ingin ngopi, ngeteh, minum dan semuanya gratis. Kita menuju ke lantai 5, kamarnya 21. Kamar 21. Nomor 21 sini, hei sini. Oke, tadi kita di lantai 3. Sekarang kita ada di lantai. Nomor berapa, Mi? 521. Sekarang 321. Kita ada di hotel. Ya, di hotel. Nah, sama-sama ya. Nah, ini kiri. Ini nih. 21 kan? Ini 22 itu 21. Hah? Itu 20. 21-nya mana? Ini ada 2. Kok ada 21-nya? Gimana tuh? Coba tanya-tanya. Tanya tuh. Habis 20 mah 21. Ini ngitungnya gimana sih? Gak jelas. 20. Kok gak ada 121 ya? 521 ya? Oh, pojok ya? Aduh, ini salah nomor nih. Langsung pojok dulu. Eh, masana pojok. Masana ambil kartu ya? Ambil kartunya. Oke. Nah. Kok di pojok sih? Ini tiket. Kita lihat pemandangan dari lantai. Umi mau lihat tiket kolam renang. Umi mau lihat kolam renang. Buka langsung. Umi mau sana liatin. Ada kolam renang. Ayo. Kita kan mintanya ini ada kolam renang. Ayo macet. Masuk. Kita lihat kamarnya dulu. Wow. Ini wow. Oke.
lihat dulu. Ini melihat ada kulkas enggak ya? Ah. Ini ada yang kulkas ini. Enggak ada ini ada kulkas. Ini kamar mandi. Ini Mas, ini kamar mandinya. Ini dapat tempat minum, kopi. Ini lemari bajunya nih. Coba lihat ke bawah. Mana kolam renangnya? Oh, itu ya kolam renangnya ya. Mana? Iya, aku pikirnya emang ada kolam renang. Wah, iya ntar kita sana. Oke, kita ganti baju dulu. Siap mau berenang. Umi. Satu, dua, tiga. Siap berenang. Nah, siap mau berenang. Siap mau berenang. Gini, Gang. Melusur ke berenang, ya. Kita coba yang berenang yuk. Ayo, let's go. Oke, guys, setelah prepare untuk mempersiapkan berenang dan akhirnya anak-anak ingin menuju ke kolam renang karena sudah gak sabar nih, langsung saja kita ke bawah karena kolam renangnya ada di lantai bawah. Ini poin aja minumnya. Ayo. Oke. Jadi Umi, kunci ada dah. Umi, jangan. Ayo, Iva, tunggu dulu, bentar. Tunggu dulu. Jadi Umi. Ayo. Siap, Umi. Kolam renang. Itu milik pemilik hotel ini. Oh. Halo. Masih bersih. Kolam renang. Ayo. Ayo. Mas, kita nggak ada ini, Mas. Tunggu. Oke, kita langsung ke kolam renang. Kita nunggu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Tapi kalau jatuh gimana ya? Jadinya dia? Jadi ke bawah nih gitu. Kalau itu rusak gimana sih? Ayo, Eva siap-siap dulu, kayaknya takut dikunci. Ayo, Eva, tapi siap-siap dulu. Dia khawatir, adanya ketinggalan. Ayo. Ayo, cepetan. Let's go. Sana. Ke kanan. Jangan ini dulu ya, lihat-lihat dulu ya, takut dalam kolam renangnya. Apa? Kolamnya takut dalam. Apa? Oke, guys, ini adalah penampakan kolam renangnya. Dan hati-hati ya, ini kedalaman minimalnya buat tempat anak-anak adalah 1 meter. Dan ada yang nyampe lebih dari 1 meter, yaitu 2 meter. Itu buat kolam renang dewasa. Dan mohon bimbingannya buat para orang tua, selalu diawasi terus ya. Dan ini akan membuat betah anak-anak karena banyak permainannya. Oke, guys, sebelum berolahraga atau berenang, kita pemanasan dulu ya, agar terhindar dari kram-kram otot. Pendinginan dulu lah. Pemanasan. Biar enggak kram. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke depan. Ah, iya, itu kayak masanan. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. Wah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping. Samping. Nah, ya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duduk, sekarang duduk. Kakinya selonjorin. Selonjorin. Tangannya nyampe kaki, ya, kayak masanan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebarin. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tuh. Dah, coba ntar dulu. Dah. Nah, mundur lagi. Ya, kayak gitu kakinya. Enggak, duduk dulu di sini. Ya. Ya, kayak gitu. Terus, dah. Dah. Coba. Tarik napasnya dulu. Tarik napasnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya keseruan bersama Family Adventure 59 dan tentunya tunggu terus video-video yang menarik lainnya yang akan datang dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye. Kita ngajarin menang dulu ya.